Kalau biasanya kalau bulan puasa kan ngejalannya bareng orang-orang tercinta, salah satunya orang tua. Ya. Tapi ini berbeda dengan adik kecil kita yang satu ini, dia bernama Aisyah Alisa. Belum lama ini ia harus kehilangan ibunda tercintanya karena COVID-19. Kita mau ngobrol sama adik kecil kita yang lucu ini. Kita lihat dulu profil Aisyah berikut ini. Aisyah Alisa, gadis mungil berusia 10 tahun ini, tak pernah membayangkan akan kehilangan ibunda tercinta di usia yang begitu belia. Sang ibu meninggal akibat COVID-19 yang menyerang begitu cepat. Tak hanya kesedihan yang dirasakan akibat ditinggal sang ibu, Aisyah juga turut terpapar COVID-19 dan harus menjalani karantina di rumah lawan COVID-19. Meski harus berjuang sendiri, banyak perhatian yang datang dari masyarakat. Usai dinyatakan sembuh dari COVID-19, Aisyah mendapat kasih sayang baru dari orang tua asuh yang kini menjadi keluarga barunya. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.